Alhamdulillah pagi ini kita akan masak ikan tamban, masak lemak gulai. Nah, pertama kita goreng dulu ikan tamban segar bersihnya sampai kering seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita kering seperti itu, nanti kita masak juga sambalnya dulu. Goreng sambal. Setelah ini kami dicampur santan. Pasti jadi kopi. Tidak lah. Sayur. Oke. Oke, nanti tunggu lagi. Campur sayur. Campur sayur juga. Ada sayur kubis. Ini saya kubis. Kubis ini ya kan. Di dalam itu sudah ada apa? Sudah ada wortel, saya wortel juga. Ini tinggal tambah santan sebentar lagi. Ikuti terus YouTube Hang Action. Resepi memasak ikan tamban segar bersih. Ikan tamban segar bersih tamban menari Batam. Ikan segar bersih tamban menari Batam. Masak gulai campur sayur gulai santan. Oke. Ikuti terus. Jangan lupa tapi nanti subscribe. Ingat, ikan segar bersihnya kita goreng terlebih dahulu. Goreng jangan terlalu kering, jangan terlalu kering. Sebelum kita masuki dengan apa tuh sayur mayurnya aja. Aduh, susah kalau Bang Koki ini menjelaskannya. Nah, nanti tengok aja lah. Kita masukkan serai ke yang sudah dititik dulu ke dalam sambal yang kita masak tadi yang sudah mau mulai mengering. Tapi jangan sampai hangus, nanti hangus pula. Kita masukkan santan, santan kelapa ya. Ingat, santan kelapa, kelapa pantai, bukan kelapa sawit. Nah, itu nanti santan kelapa sawit pula ini masuk. Ini santan kelapa kekenat, Oke lah, ikuti seterusnya. Tambahkan juga air sedikit, secukupnya. Tadi sudah masukin santan, kemudian kita tambahin air juga secukupnya. Setelah itu kita masukin sayur-sayur. Nah, ini sayur kubis. Kubis ini, kubis apa kol? Kubis lah ya. Taunya kubis aja. Oke, setelah itu dulu kubisnya empuk atau apa ya? Empuk lah ya. Maaf, kompoki jadi kurang paham nyebutnya. Rasanya garam secukupnya. Setelah itu aduk-aduk garamnya biar meresap ke dalam kuah gulainya. Lanjutkan tambah perasanya Ajinomoto. Tadi garam ya, jadi garam Ajinomoto, juga cabai merah. Setelah sayur kubisnya sudah mulai lembut. Kita mulai masukkan ikan tamban gorengnya. Pelan-pelan, udah meluncur pula. Jadi kalau sudah begini, sudah empuk sayur kubisnya. Sudah dimasukkan tambannya. Kita jangan terlalu lama, nanti tambannya bisa hancur. Ikan tamban gorengnya. Adiknya nangis. Oke, lanjut. Ini kata ikannya sudah digoreng, sudah masuk beberapa saat. Adik nangis pula. Oke, sudah beberapa saat, jangan sampai 1-2 menit. 1 menit lah paling lama. Kita angkat, kita waktunya kita makan. Oke, sudah siap ikan tamban segar bersih masak gulai santan. Mau tahu resepnya, resepnya komen di YouTube Hang Action ini. Terima kasih, waktunya makan. Mohon maaf, ini bukan bermaksud pamer makanan, cuma bagian dari iklan marketing. Terima kasih ya.